Okay, so hari ini kita akan buat satu teknik urutan special untuk atlet-atlet pemanah. Macam posting yang kita buat sebelum ini, kita cerita tentang kejayaan dalam sukan pemanah. So dalam urutan kali ini kita akan fokus pada bergerak otot-otot yang terlibat dalam pergerakan-pergerakan dalam sukan pemanah. So kalau kita tengok pergerakan sukan pemanah ni, ada dua beban yang kita akan tahan lah. Yang pertama, beban bila kita mengangkat bow tu sendiri, dan yang kedua, beban bila kita menarik bow tu ke belakang, kita punya bow arm akan menahan beban, satu beban ke atas dan satu beban ke dalam. Okey, so kalau kita tengok penggunaan otot dia biasanya adalah otot-otot yang besar dan sedikit beberapa otot yang kecil lah. So otot yang besar antaranya adalah otot trapezius, okey, trapezius. Kemudian kita ada deltoid, bicep, tricep, latissimus dorsi, dan beberapa otot kecil antaranya adalah otot-otot rotator cuff. Antaranya yang paling terkesan kat sini biasanya adalah infraspinatus dengan supraspinatus. Dan bila kita bergerak untuk mengangkat tu sebenarnya terlibat satu lagi otot, iaitu otot teres minor. So dalam teknik ni kita akan tunjuk kesemua otot tu diurut, bagaimana cara dia supaya kecederaan-kecederaan dalam sukan pemanah ni kita dapat kurangkan atau kita elakkan teruslah. Okey. So sekarang kita akan mula terus buat urutan. So mula-mula kita sapu minyak dulu pada kawasan otot yang kita akan kerjakanlah. Okey. So kalau kita tengok otot sternocleidomastoid, trapezius, deltoid dan bicep. Okay, ini sapu minyak dulu. Okay, so first, okey, seterusnya kita akan myofascial release, otot-otot yang besar di sini. Yang ini kita fokus pada bicep. Okey, relax. Deltoid, okey, seterusnya kita akan pergi pada bicep dia. Bicep dan terus ke pec, pectoralis major. Ini dalam keadaan relax, so kita akan tambah squeeze sedikit. Okay, squeeze. Seterusnya sama juga. Deltoid, kemudian keadaan dia relax dan kita akan twistkan sedikit pergerakan otot. Okey, tengok tangan ni kita twist. Terus kita akan pergi pada tricep. Kita sebut
bila kita buat tricep, kita kena make sure tricep ataupun lengan dia ni relax dan tergantung macam ni. So kita jangan letak dia bawah macam ni. So bila kita letak bawah macam ni, memang kita boleh dapat tricep dia, tapi masalah dekat shoulder dia akan ada satu nerve yang tersangkut lah. Okay, sebab kita akan tekan ya. Bila kita tekan, nerve kat belakang ni akan tersangkut. So kita relaxkan dulu. So sekarang ni kita akan pergi pada deltoid pula. Saya akan menggunakan jari ni untuk tekan daripada bawah. Okay, so letak jari ni, buat friction. Okay, dan tarik. Fokus kita adalah deltoid tu. So friction dan tarik. Okay, saya tunjuk satu tangan. Friction, deltoid dan tarik. Friction dan tarik. Friction dan tarik. Okay. So kita relax kembali semula. Kita akan buat sedikit trigger point yang pertama dekat tekuk. Dan kalau tangan yang relax macam ni, kita dapatkan rongga dia. Dan kita tekan sikit, 10 saat, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, point yang kedua dekat dunia deltoid ni. Okay, hasilkan pergerakan. Okay, dan tekan 6, 7, 8, 9, 10 deltoid. So sekarang ni kita pergi dekat origin bicep dia pula. Okay, relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan persimpangan otot bicep dia. Okay, kita dapat rasa So kat sini kita tekan 7, 8, 9, 10. Okay, relaxkan balik semula. Okay, so yang bahagian depan kita dah buat. Kita akan minta klien pusing dalam keadaan menyerap pula ke bawah. Okay, so kita akan pergi dekat boarm. Boarm ni kat tangan kiri dia. So tangan di mana memegang bow. So otot dia levator scapula. Okay, relax. Jangan kuat sangat. Seterusnya kita akan pergi pada trapezius.
dan otot trapezius. Okey. Kat sini ada supraspinatus. Kita galakkan dia ke sana. Tolak ke insertion dia. Okay, kenapa kita buat macam ni? Supaya shoulder ni dalam keadaan yang sangat relax. So kita dapatkan point, tekan dulu. Okay, bawa dia terus ke origin. Okay, supraspinatus. Okey, itu saja untuk dalam keadaan menyarap ni, dan kita akan minta dia mengiring pula posisi terakhir. Sama macam kita mengiring tadi, cuma ini okey, tak habis. Okey, relax. So kita akan cuba tarik. Okey, bagi dia stretch. Relax, stretch. Relax, stretch. Relax. Okey, so bila dah lembut, okey. So sama juga kita akan pergi pada target muscle, iaitu supraspinatus. So tekan sampai ke dia punya origin. Seterusnya, ini kita pegang sini, tegakkan sikit. Ini kita akan tolak. Cuba dekat sikit supaya saya boleh tolak ni. Lubanan saya akan tolak di ke sana. Okey, menggunakan torso saya. Okey, dan dalam masa sama kita akan pergi pada scapula ni. Kita akan pinch sedikit. Okey, kita tolak dan kita pinch. Okey, relax. Tolak, pinch sedikit. Okey, relax. Tolak, pinch, tarik. Pinch. Okay. Tolak.
Okey, dan yang terakhir otot besar. Kita akan pergi pada latis neutral side. Let di sini ya. So, pergilah tolak. Squeeze. Tolak. Squeeze. Tolak. Squeeze. Tolak. Squeeze. Tolak. Okey, so selesai teknik urutan boham. Okey, itu sahaja untuk teknik urutan boham di kalangan archery, archers di luar sana. So, untuk video-video yang akan datang, saksikan kami di subscribe channel kami, channel Terapi Sukan. Itu sahaja dari saya. Jumpa lagi.